Salam sejahtera Malaysia. Berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini, di mana pihak pendakwaan telah menfailkan notis rayuan ke Mahkamah Rayuan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas dan membebaskan Bong Moktaradin dan istrinya, Zizi Iziti Abdul Samad, atas tiga pertuduhan rasuah membabitkan 2.8 juta. Ketika dihubungi petang itu, peguam Zizi mengesahkan bahwa pihak pendakwa telah menfailkan notis berkenaan. Bagaimanapun, kata peguam tersebut, Mahkamah Rayuan masih belum menetapkan tarik untuk pengurusan kes rayuan tersebut. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 7 September lalu untuk membebaskan pasangan itu selepas membenarkan mereka untuk menyemak keputusan Mahkamah Session yang memerintahkan mereka membela diri pada tahun lalu. Dia memutuskan Mahkamah Session Kuala Lumpur telah berkilaf dalam memerintahkan pasangan itu membela diri dan berkata, tiada bukti menunjukkan dua saksi pendakwaan iaitu ejen publik Mechil, Nur Ahmad Mokhtar dan Madhi Abdul Hamid memberi wang rasuah kepada ahli parlimen kinabatangan itu melalui Zizi Izita. Pada 2 September tahun lalu, Hakim Mahkamah Session telah memerintahkan Buk Motar dan Zizi untuk membela diri atas tiga pertuduhan rasuah. Selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima fasi terhadap mereka berdua. Sekian informasi dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.